Pemirsa, Kapolsek Ajibarang Polresta Banyumas dan Danramil beserta Camat Ajibarang Kecamatan Ajibarang bersama mahasiswa KKN Tematik Percepatan Penanganan COVID-19 Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan razia dan pembagian masker. Razia ini dilakukan di sekitar Kecamatan Ajibarang untuk menertibkan masyarakat saat PSBB total di wilayah Jawa Tengah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kapolsek Ajibarang, Polresta Banyumas, dan Danramil beserta Camat Ajibarang, Kecamatan Ajibarang bersama mahasiswa KKN Tematik Percepatan Penanganan COVID-19 Universitas Muhammadiyah Purwokerto melakukan razia dan pembagian masker. Razia dilakukan di sekitar Kecamatan Ajibarang untuk menertibkan masyarakat saat PSBB total di wilayah Jawa Tengah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Razia dan pembagian masker dilakukan untuk menertibkan dan mengingatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 saat PSBB total di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan di sekitar wilayah Kecamatan Ajibarang. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di sekitar area razia mendapat sanksi teguran dan diberikan masker oleh petugas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat akan lebih terlindungi dari paparan COVID-19 dan dapat menekan penyebaran COVID-19 di Banyumas.